Berbicara mengenai keluarga selalu memberikan kesan yang hangat dan penuh kasih sayang. Inilah yang mungkin tengah dirasakan oleh Titi Kamal Mams. Kedua anaknya belum lama ini mendapatkan medali dan piala. Titi Kamal pun sangat bangga akan pencapaian kedua anaknya. Penasaran seperti apa rasa bangga yang dicurahkan Titi Kamal pada anaknya? Yuk simak videonya. Kabar bahagia ini diunggah oleh Titi Kamal di akun Instagram pribadinya Mams. Ia mengunggah beberapa foto sang anak tengah mendapatkan piala dan medali. Menariknya, bukan hanya salah satu anaknya saja yang mendapatkan piala ataupun medali, namun keduanya sama-sama jadi juara. Ini adalah piala pertama untuk Juna dan Kai, anak dari Titi Kamal. Juna dan Kai ternyata sangat senang bisa dapat piala ini dan meminta sang ibu untuk memajang fotonya di kamar. Hal ini diungkap oleh Titi Kamal pada caption unggahannya. Diketahui Juna dan Kai berhasil menjuarai sebuah pertandingan sepak bola anak-anak. Tentu ini merupakan prestasi yang bisa membuat anak tambah semangat untuk belajar ke depannya. Apresiasi pencapaian anak yang diberikan oleh Titi Kamal bisa membuat sang anak makin semangat untuk bermain bola. Tahukah Mams, mendukung prestasi dan minat bakat anak jadi salah satu peran orang tua untuk mengembangkan bakat anak. Selain dukungan, Mams juga bisa memberikan bimbingan, fasilitas, dan motivasi agar perkembangannya optimal. Selamat ya, Juna dan Kai.